kopi-kopi. Nah, gelasnya kopi-kopi. Kopi-kopi. Nah, susu. Nah, terus pakai sedotan hitam-hitam gini ini. Dan jadi ini. Ya, ya, ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yang aku Dadi Wahyu Chang. Dino iki ana di sebelahku sapa? Wis sampe kon karo. Kreti yo. Dadi dadi aku iki ngaturin yo, aku pas nganggur. Iki wong yo pas nganggur ben kok ketepan yo no, tadi pun Mas Taufik. Mas Taufik. Siap. Mas Taufik iki naik sapa? Taufik Saguanto, apa Taufik Saguanto? Kalau sekarang mungkin yang sing saiki sing pintak bangun itu ya Taufik Saguanto. Taufik Saguanto, apa hubungannya dengan Saguanto? Saguanto itu ini, malah suka karena Saguanto. Ya, Saguanto itu sampai hari ini kan perusahaan yang bergerak di bidang militer. Sampai hari ini juga kita masih ada di pusatnya, masih ada di Jakarta, di daerah Mabes TNI. Dan kita masih jadi langganan tetapnya istilahnya orang Mabes TNI dan orang Departemen Pertahanan. Ya gak ada yang baru sih kalau itu. Apa bukan disampaikan besa gue tau kira Taufik Saguanto? Ya jenengnya bodoh. Jeneng asli ini apa jeneng asli ini? Muhammad Taufik Saleh Saguanto. Oh jeneng itu. Iya. Tapi jeneng ini sampean katanya membangun jeneng namanya Taufik Hot Battles. Hot Battles, ya. Apa Hot Battles ini? Hot Battles itu sebuah aktivitas atau sebuah movement, bisa dibilang itu. Kalau besarnya movement, kalau simpelnya ya, kalau anak kecil takut iku lo permain, ya anak kecil sendiri ngomong permainan Hot Battles, ada yang bentuk permainan. Jadi botol yang dipanaskan dengan lem tembak atau dengan apa yang ada, sodaran, sodaran, maka itu jadi aktivitas Hot Battles. Jadi apa? Jadi berbagai macam miniatur dan replika. Hot battle, hot itu panas, battle itu botol. Botol, botol panas, panasnya botol. Botol dipanas dong. Botol dipanas dong. Botol dipanas. Jadi botol nggak be Hot Wheels? Ya akhirnya tersinggungan sih, soalnya Hot Wheels mainan. Hot Wheels mainan. Ya. Replika. Replika. Barang larang. Barang larang. Mesin. Citaan. Citaan. Aku yang jong gawe. Oh. Ini gerakan untuk melawan Hot Wheels atau gerakan yang benar-benar membangun sebuah movement. Bagaimana 3R itu kan sampai hari ini kan sampai ruang 3R ku reduce, reuse, recycle. Itu cuman sebatas movement secara sosial. Ya, jadi mulai reduce, mengurangi. Kalau bisa pas belanja jangan bawa kantong plastik, tapi bawa kantong sendiri dari rumah. Wes mari buyar selesai. Wes buyar. Yo lek sadar yo monggo, lek enggak yo monggo. Terus reuse, menggunakan lagi yang tadinya mamanya punya jeriken buat minyak. Terus wis dibuat minyake setelah selesai, terus wis iso digawe adae minuman dingin atau kulkas atau adae bersih. Itu mereuse atau merecycle, benar-benar didaur ulang untuk dibongkar, ya, dirusak, ya, betul. Sama recycle. Ya. Dan saya bagian dari orang-orang yang merecycle dengan alat sederhana. Cek. Ini kan ono iki bahasane bahasa Malangan. Mas Taufik asli Malang apa tuh? Asli Malang. Lahir Pulau Cermat Malang. Kota lama. Kapan tinggal di sampai saya kita Malang? Iya. Iya sempat sih 11 tahun di Jakarta. 11 tahun di Jakarta. Di baik enak. Malang itu tempat pulang paling tidak ada tempat yang seindah di apa yo? Istana wis sing tau lunga ado masih nang luar negeri nang cucu-cucu pas panjat minimal wong pikirane engko arek pensiun pingin Malang. Malang. Enggak tuh ae mono pasti. Makan lagi iki vlog sing memang basa Jawa, basa Malang. Ya. Jarno wong Jawa ga iso ndelok. Oh, ora perlu ditek ae. Oh ya wis. Tadi Sofie. Sofie. Puding. Tadi wong iki aku kok ora iso ngrungokno selain di subtitle iki. Lek ngepengin sinau Malang ya dulu nang Malang. Malang mana?
Hot Butters, kapan lagi nih? Hot Butters, iku lek pas sing gawe merek Hot Butters 18 Januari 2016. 18 Januari 2016. Lek, wis sadar takek merek Hot Butters ya. Nah, lek satu ini? Yo kan merek iki, pokoke aktivitas ben ngawur kabeh barang panci-pancine bojoku wis kok mopo tak saut pokoke iso tak gawe. Akhirnya kan disiplin saya. Yeah. Botol, sedotan, sak konjone ya. Botol plastik, sedotan plastik, sendok plastik. Muter no iku ae. Iki resah apa memang sampean iku stres moro-moro gawe iki gitu. Apa memang punya tujuan selain banyak awe yo gerakan itu kan orang-orang kepedulian tinggi yo. Ya iki bukti nang aku buktekno dhewe ngono. Di saat bisnisku pas ajur tahun 2014-2015. Kau tahu ajur? Tahu. Kau tidak tahu? Tahu, sebagian bisnisku ajur. Ajur. Dan gak oleh dong, mamane cek sing liyane melu ajuran gak. Jadi yo sing tak depiki sing kudu tak sametno. Tapi kan gak mungkin ganggu perusahaan kuliahnya, gak mungkin. Apa mana jaluk nang Sabuanto itu perusahaan keluarga. Karena 14 aja, Romelu 15. Mulai mikirnya nih. Ya apa-apa aku kan ngurui jarine besku ya. Lahir kon niku sajenis mentalmu kudu mental karyawan. Iya. Kon lahir projot iku wis duwe karyawan. Kon lahir projot iku wis dadi anak buah. Main oke. Iya. Jarine jane Mas. Bajane besku po lahir projot kon wis dadi anak buah. Dadi kon gak podo ambek wong sing biasane. Dadi lek kapan kon wis duwe mental pemimpin iku wis dirancang mulai kon omongan iku sing terus. Lek kapan aku ngawali usaha maneh untuk bangkit teko kehancuran mau aku nyelip duwe. Pun nyelip duwe atau tang adikku. Dan dulurku, aku nyari duit tak kaya bangun usahanya. Kok klise ya? Kak, gak dilakukan? Enggak, isin aku isin. Masalahnya wis mau ngerti-ngerti isin. Adikku bengin tak tuturi, kok aku dojok menyerap, akhirnya saiki aku nyele kok modelnya kaya gak masuk aja. Terus akhirnya mari iku pura-pura sapa. Enggak, modal ini, ono kata-kata besku itu sing tail. Jadi kon oleh kaget nang opo ae. Sorry. Kon ojo kaget nang opo ae kecuali nang mercon. Wis ya. Iya. Jadi tak termasuk kondisi sing opo kok adepi. Ojo kok kageti. Iku anjir wis kudu terjadi. Sing iso kon refleks kaget, gak iso kok lawan kan kagete mercon. Ya mau nasi belakang kayak mercon, ya oleh kaget. Jadi membes itu aku oleh kaget, itu lemek kena mercon. Oleh kaget. Lek bisnis? Gak oleh kaget. Oleh kagetan. Masalah? Gak oleh kaget. Gak oleh kaget kan. Nasibku ya raja. Gak oleh kaget, tapi jadi ada sini loh. Kok lek wis apa jenis ya? Mentalmu ku lek wis kuat, gak keoba-oba. Terus kon ikhtiar, masih menungso si jiwa dunia ini orang-orang sing tukunan awakmu, orang-orang sing ngekei awakmu keuntungan. Percaya, kadang ya malaikat dikongkon, bahkan setan kecantol ngomong nulungi jenis wis. Pasti akan nulungi awakmu. Terus Marono? Ya, eleng aku. No omae kok no lentembak. Lentembak saya bisa kita. Iki lentembak ibuku. Jadi ibuku kan akrab. Iya, jadi ibuku kan desainer kan. Yo gurune bojomu barang iki. Iya, iki biyen jare Pak jare bojoku Mas Taufa itu biyen ya fashion banget. Ya, sempat. Tapi kan enggak mungkin. Fashion itu lek gak ngene kan gak pantes, Bro. Kok ngene iki kurang kok pantes e. Iki ne den kolektor. Iya, pantes e. Jadi ada satu kata iku no TV mek selintas ngono. Semua masalah itu pasti jalan keluarnya enggak jauh dari masalah itu. Oke. Jadi seperti halnya kalau tangan kita panas kena apa tanganmu panas kena lombok itu. Tibane untuk netralisir lombok itu. Iya. Godonge kremeten. Oh. Sampai metu apa jene? Ambe gadake lo godong. Penekanan duren ambune banyune dhewe. Betul. Ya. Terus termasuk kena pulute nongko. Ya. Awak ramine ku dingene-ngene kok digawe kelambi iso. Sudah dipersiapkan. Nah, sekarang hubungane iki. Nah, akhire ibuku kok kan ngelot tebak emasan Swarovski ku.
Mari lu tak tak sirule suwe kok kene nongkrong iki wis iki sakral iki kala lek kan. Terus saat itu ada uang ana dhuwit iki sing kene iki. Sing kene iki kok tak pake. Napa ki? Saiki wis gawe sing iki, Bro. Oh, 3 juta iki, Bro. Wis larang ana sing larang iki. Ono. Tapi iki. Dhuwit nang IB ya, Bro, padha iki. Nang IB iki 600.000. Oh, IB sponsor. IB sponsor. Nang IB. Lah itu pun nang anu buka-buka yo gak ono. Nang IB. Iya, penting. Nah, penting. Dengan modal 50.000, saat itu 50.000 itu tak buat beli lem tembak sama lem tembak sama pilok. Saat itu pilok ini mbak iso tukune sing pilok sponsor mana? Anu lem spray. Semprot. Jet semprot. Iya, oh. Nah, jet semprot. Pokoknya saat itu modalku mbak saya ketahui. Saya ketahui. Dan kalau lebih. Kau tahu gitu ya? Kau tang jo, gue lah masih ketemu. Ya, terus mari ngono. Seketewu itu tak gawe modal dan ya toko seketewu itu is. Tadi opo? Tadi atusan lah. Tadi toko iki mang, tembak, oleh EPS, kotek, lem tembak tunggu, cat semprot. Itu tadi opo ngono pertama. Pertama gawe, yo item kan, ya iso gawe sepur kan keliling. Oh, gawe sepur benar. Sepur. Sepur tekan. Teko perantorane dulirane anakku, teko panci, teko sorry kudu panci apa lek? Apa sih rigi. Oh, rigi. Apa sero ayu? Rigi, sing lek kesampetan iku lho nek pas kon iki. Oh, pas kon iki. Yo, kae ngono terus mari ngono obat. Ada obat moto. Wis iku tak tumpuk-tumpuk dadi yang dadi lokomotif. Payu kurang atau saya? Gratis, iku. Terus disemprot? Tak semprot. Payu kurang saya? Iku memang sama orang kreatif. Apa orang kepepet? Apa? Lek kayak aku sih, aku ini bisa jadi apapun. Aku seperti air. Aku bisa jadi apapun sesuai warna. Jadi itu orang yang... Ya masih itu yo. Dari sembarang kali. Masih tadi orang gendeng ya terang koni. Sama lah kita itu. Awe dewe ku orang wis... Di, apa ya, diri wis dirancang untuk jadi apapun. Ya. Jadi tetap awal 14 kan Bro. Kemudian wis tadi mang pertama kali nggih sepur. Terus iku gak kerja mana ya? Iku. Lho iki lucune. Ya ambek maklaran. Oke. Okay. Maklaran. Kayak sepur maklaran tetap terus mau boleh sampai mana? Ya, lho ya kudu boleh sampai juga kan. Ya sih, ya sih. Cenor. Apa kan Bro? Cenor waras gak? Sampai bahan omah itu teh berarti kan dalam artian masalah pun omah kan udah istilah kan masalah ngadepi omah solusinya ya no omah ya pertama ya sing tak korban lah dulinan anakku sing rusak-rusak ya barang no pawon-pawon ada isok saus barang itu dia tak payu ya ibu jangan-jangan kerumutnya disuntik jangan-jangan kok tadi dalam bayi petang atus terus, petang. Nah iya kan gak bingung inspirasi ini lu tekan di mobil? Inspirasi ini tekan tukangku inspirasi ini? Jadi tukangku pernah pas dulin tukang tasku jadi dulin nang tukang tasku lho pak iku apa pak? Lho iku teko sampah-sampah tas omas lho iya pak jadi teko apa jenengnya? List-list tas itu dilemi BTE sudah diruji. Jadi nampak seperti sik tempelan bentuk mat dimensi mek separo itu. Terus keten kasih teko resleting. Iso persis sapi lho Pak kok api Pak. Lho Pak emang saya gelem gak iso tak foto tak foto to. Ceritanya pertama teko ibu tapi yo gak teko tas iku mang. Saonoke wis tak jemput tadi sepur iku mang teko mek bodolan tembak mang ambek pipa bekas yo wae pipa paralon opo sampai dadi sepur mau. Paling pertama terus lek ono sempurna saiki tak tuku nih. Tak tuku nih tak padeni wis sak juta. Iki sing tuku sapa? Lah ya iku petuk ono Facebook. Petuk ono Facebook. Terus mari ngono COD ono Araya ya gak romae. Di mari terus gak ono tak golek kontak iku gak anjane geduk kanca ku mek langsung nyopo. Berarti gak ambek sepur terus ono terinspirasi ambek tukang kemanu. Akhirnya sama foto sama nyoba gawe terus. Ya setelah aku bayar 400 itu kan golek duit iso ya toko ini tiba-tiba iso golek duit dengan golek iso dari ya, duit sing maksudnya di luar apa yang tak bisa selama ini
Ini ada hubungannya plus waktu itu ya? Ya gak ada plus, ya gak ada, gak ada urusan-urusan tentara sakuan itu gak ada, wis aku dan saat itu memang aku langsung kondisiku wis gak asik. Aku langsung, ya tau diri lah, ya masih ngurusi bisnis keluarga ya adikku. Jerewong, ya tau diri lah. Iya masa kalau di kuis kacil, nak jopo kan sih kati handle kan ya apa? Terus berarti kan ini lo prospek, ini kan payu, ini lo prospek itu berarti. Ya tapi saat itu sempat terkendala bahan baku setelah laku jalan barang baku di rumah entek wis. Gak ono, aku sampai boleh nang perumahan-perumahan belakang pipa apa gak ono. Mulu berarti akhirnya. Iya akhirnya yo metu teko perumahan golek barang sih nemu. Cetek-cetek perumahan, tapi suwe-suwe pas udah mulai sekolah itu ting piro iku ana wong mbok sampah nang ngarepe nang ngarep Gus Pedak itu dia anakku. Terus aku mau nang aku jadi tiru ya buka alat buat sampah nang itu. Oh iya, menurut anakku ya tapi ketok ping piro kan suwe-suwe kudu ana aksi kan. Ya sudah cukup nang engko kena Pak tukang sampah. Jopo. Wis kena niate buka Pak tukang sampah enggak perlu dino Pak tukang sampah kan. Sampai numpuk nang RP omah itu. Terus aku mikir ya pasti ya. Ya kok boleh barang sing kaono ya. Akhirnya tak jupuk, tak potongi. Aku karo ya sih, tak potongi kabeh, tak potongi sampai cewek kayak serpian cilik. Tak ada sesuatu, loh kok malah gampangan ini. Malah gampangan ini terus aku gak bingung mana bahan baku. Ah, semenjak itulah saya sudah memproklamatirkan menasbihkan diri jadi pemulung. Yes, asli mulung. Jadi sampai hari ini pun aku mulung, sampai kemarin pun karena aku saiki eksplor gelas-gelas kayak gini kok. Gelasnya kopi-kopi. Terus pakai sedotan hitam-hitam gini nih. Dan jadi ini. Ya. Berarti sekarang sama ini ya wis hot battle itu ya jadi mainan-mainan. Iya aku udah ngomong food equipment kan. Ini kan jenisnya food equipment sing sekali pakai. Dan ini kan harus diperangi. Tapi ada saiki lek gak ngene cowboys. Kok gak cowboys, kok padahal iki ngerusak lingkungan pol. Tapi lek ngerusak lingkungan lek iki gak ono sampe bengok lek sapa kan. Oke. Aku lek iso dolen nang kene iki aku sampah kiri kanan ge iso merasa nang ngene barang. Oke, berarti jadi hot butter siku sekarang sudah bisa menjadi bisnis. Bisnis. Nah, dari sebuah hal istilahnya waktu bangkrut kemudian terinspirasi akhirnya dati kemudian sekarang bisa ditasbihkan diri bahwa batu ini jadi industri bisa iya bisa yang ini tapi ini ekonomi kreatif ini ya iya ya cuman dua tahun terakhir kan ada selalu ada pertanyaan di puncakku aku semua produksi bahkan aku sehari bisa sampai buat 100 kayak gini baik. Sampai sempat, tapi akhirnya ada pertanyaan besar gini. Kon mek kepengin sukses jadi pengrajin, apa kon pengen lebih dari ini? Ya pernah tak jawab ya, aku pengen lebih dari ini. Akhirnya edukasi, bukan omane. Saman kan mlebu Paris lho ya. Jadi nang ngene SD ngono, nang ngene masjid, nang ngene kampus, nang ngene ndi wae kok. Iku mek ngajari gawe memanfaatkan sampah atau ngajari kreativitas? Dua-duanya. Akhirnya kan aku apa-apa tak sebut movement. Akhirnya arek sing wis iso permainan iki tingkat dasar ae pedok botol go mule. Iya. Dikorai, dikelone sampai stres mbowe. Iso iku nyatane. Berarti sekarang iki lek gak momen ini sampai tak ada nilai, kok aja buang sama sembarangan. Kita kan kuali jagalane kan ngono lah. Komen yang malah. Arek-arek kan ngono ya. Tapi begitu dek ero lek iki iso dadi dulinan. Tingkat dasar dari duitan ya, wis gak mungkin dibuat wis ono mbok sing stres tapi gerakan ini kan bisa dikatakan baru dimulai muncul itu akhir-akhir ini bukan awal kan ya enggak ya gerakan ini muncul efek dari kebermanfaatan tapi kan oleh juga sampe gitu oleh banget oleh berarti saya ya begitu oleh banget nah iki kan tutup sampah digawe segala macam. Iki cara dodolane iki lho ya. Dodolane aku tahu diri. Lah saiki aku gak wani yo iklan.
nerima pesanan segala macam replika motor, mobil tahun berapa iso. Wis iki WLA kayak ini WLA tahun 42 wis customize, wis cemper, wis custom tapi basicnya WLA tahun 42 so kayak gini. Iro lagi gila itu. Lek gak usah nginian telur ratus. Lek gawe akrilik, akrilik sing kualitas api iso sak juta. Lek sing kaca pirang jam dino gak iki? 6 jam. 5 6 jam. 6 jam 300.000. Ya karep wah wong kok gak trimo. Iki ekonomi kreatif apa memang sak karepe? Tapi ekonomi kreatif kan ngono ya. Sak karepe dhewe-dhewe ta? Dhewe-dhewe. Lek bahan-bahan ngene lho ya kayak ngene. Ya kau nolik lain-lainnya, ya pokok sering silaturahmi nang gini tempat pokok nol rame, apa food truck itu akhirnya dikonjak food truck wake, pokok belum ngeper, kawin, ya, ambil kopi, you know, wake saya mas itu tadi, wake mas, tak cukup ya leh, tadi aku mau ngopi. Bebek kan ambil saya pak, untung siapa lah bebek mana? Saya kira ambil ngopi, nongkrong. Mas ada sedotannya mas, ada ya wis tak bawa, tak bawa aja ke rumah tak cuci. Eh berarti ya ini Taufik, itu ya ngisi seminar, itu ya oleh Pak. Lo kalau ngisi seminar aku ini, mulai tahun 99 aku mulai bisnisku melaku. Aku aja nih aktif, aku tuh wong sing gak medit dijalui ilmu apa sing taruh, pengalaman aku gak tau medit. Iya. Biar tak dulu. Nah, kayak ini kan isi seminar, makan sama gue, dengan gue. Itu ya, kan ada gue, kan malah. Kamu ada sih muda aku. Dan yang marah, dengan gue, sumpah. Tadi isi seminar, itu apa gue, dengan gue, belum. Ya, tapi TV, buku, ada gue. Terus baru lu, apa wawancara? Kata gak ada gue, lagi wawancara gak ada gue. Orang apa? Aku sih tidak kopi. Oke, terus baru-baru replika-replika pesenan dari gue. Kemudian, saya lebih senang dia. Ini memang dari gue, apa memang movement itu memang lebih menarik? Aku lebih menarik movement nih. Karena, lek sekedar gue, ya gak tau kak. Aku duduk tipikal ya, sama yang barang kan duduk tipikal orang sih. Duduk gue, gak kelas-kelas yang menurut ya. Jadi kalau batasan kita cuma sekedar kaya, yo sing duwe Facebook iku yo kaya kaya wae dhewe keren wis ngene. Kita bukan yang bermental OKB, orang kaya baru kayak pemain bola, kayak seleb yang nah, ya berarti sampean maksud e apa kate sinau ora iki apa ya? Guys, ente mang kan cekok kene kan ora arek lho. Ora arek lho sinau. Instagram-e apa Instagram sampean? Instagram itu kata waktu dulu. Instagram saya hotbattles. Hotbattles. Underscore. Recycle. Underscore. Company. Tapi le angel kau nemu-nemu wish hashtag making money from zero wish iku genku. Tapi yang pribadi juga Taufik. Gak ada. Ya yes, hotbattles gitu. Ya. Ono sih Facebook pribadi tapi wis kenangan apa-apa. Nah, iki kan mungkin ono sing ngaru ya. Sampeyan kan ono biyen di daerah kono di Noyo, ono mare. Oh, ono Dawu. Dawu. Heeh. Ono wis ka. Wis ka. Ono tau nih. Kok tadi lebarane ono. Lebarane main di Kayasan di situ. Oke. Di Dawu. Iku di Karang ngono. Wis ka di situ. Terus mare ono mare de ini terakhir Putra. Sena Putra. Ono. Tahu ya. Wis ka. Nanti sekarang sudah fokus di sini. Fokus di rumah. Lo asli ini pengen lo oma, oma aku ini yo galeri, yo museum, yo katanya belajar mau. Ini disebut rumah apa museum lebih tepatnya? Lek sebelah museum ya pak. Oh di gitu. Garasi sebelah ya nanti tak jadi. Oh oke. Di sebelah bukan museumnya. Kalau di sini dapat ruang tamu nih, terus kayak nongkrong. Iki ruang keluarga aku udah luar, jangan ditanggu, disuruh baik. Alamatnya apa B? Alam Dieng Resident. Dieng Resident. Blok A nomor 1. Pokok blok Bupat Merdeka Ulu. Ya, lokasinya di Simpang Dieng. Iya. Ya, Simpang. Aku pokok lewat blok gampang Balai Merdeka itu. Suhu jodoh jodoh. Roto keto. Oma yang apa? Iya. Bodoh. Merah. Ambil. Oma. Merah sih. Merah itu apa ya kan? Merah itu ini. Tapi jangan merah muda. Jadi agak betina. Mas, ini kan aku ngomong tentang aku bolos-bolos yang tak ada di Instagramku, di YouTube kan tentang masalah personal branding. Ya. Mas Taufik ini perjalanannya cukup panjang sampai hari ini.
kira-kira Mas Taufik untuk mau disebut sebagai apa dalam satu kata atau satu kalimat? Kalau ngomong Taufik Batas, itu sopo? Making money from zero. Seseorang pembuat uang dari nol. Uang dari nol. Jadi, lek sampean belajar bisnis atau belajar startup butuh ngetoro duit, butuh modal duit, berarti sampean salah milih guru. Berarti lek milih guru itu mah tidak harus ada di area sampah ini aja ya? Ya, apapun. Apapun. Jadi sampean ya guruku. Metode bisnis apapun nek kon dadi duit, kon bingung kabut mas kudu lapo, stres mungkin bangkrut. Dulino ini. Malah bangkrut itu enak. Wis tinggalan pisan wis move on. Enggak usah bingung golek silian utang, enggak usah. Wis gak utang ya? RP. Matur. Matur lunasi utangku. Celun aku nang ndi. Nah. Oke. Terus Mas, iki kan wakil Malang itu ono ekonomi kreatif, industri kreatif. Kira-kira pesen nang ngene arek-arek iki. Tentang industri kreatif, ekonomi kreatif itu trio. Industri kreatif, ekonomi kreatif, sing sering taruhi akeh-akeh kreatif, tapi gak melek ekonomi. Ono wong sing melek ekonomi, tapi gak kreatif. Dua hal ini harus disatukan. Makanya kolaborasi. Lek gak iso kolaborasi, ora iso. Lek aku misalnya, maksudnya ini berkarya dewe-dewe, golek duit dewe-dewe. Ada saatnya kita dek kolaborasi langsung. Kalau itu naik bareng-bareng. Nah, itu. Soalnya yang sering taruh, no Malang terutama, atau dimanapun, aku 50 titik saya Indonesia, Sabang sampai Merauke, tapi Merauke gurung ya, si Spokas, agak lah, pering Papua, no gurung. Jadi banyak orang kreatif tapi nggak melek ekonomi. Kreatif top. Kreatif top. Seniman nggak sampai gini? Aku nyebutin nggak sih. Ya aku aslinya yo wong sing melek ekonomi. Oke. Okay. Aku cenderung melek ekonomi, perlu ilmu ekonomi. Kreatif iki mek salah satu komoditasku. Nah, mungkin titik pesen ya, ada pelaku industri kreatif berarti lek di Malang itu ada kesempatan ya, kayak kreatif. Duh, kesempatan gini loh, siapapun yang bisa mengkolaborasi dalam timnya atau dalam dirinya, mengkolaborasikan. Kayak aku tak kolaborasi nono awakku. Aku iki yo wong sing mulai ekonomi, ro ilmu ekonomi, iso mengekonomiskan apapun. Terus titik ake aku ya dadi wong pelaku kreatif selesai pak. Soal kita nok Malang atau nok ndi pun kon masih nok Malang ake wong sing ngundang nang njaba Malang ojo kuatir waduh nok Malang iki tabrakan nok mbene kau nok ibu. Karena kita Malang itu home base tapi kita bisa visit kemanapun ke belahan bumi manapun. Nah, iki kan sebenarnya jadi buku ya punya buku iya buku ya cuman buku ya. Fasilitas, mana ya? Yo kok sih, lekon minim fasilitas. Siapa mau lekon gak ada duit? Yo kok kan dekat dengan itu usaha. Buku ini kok cerita, tapi yo insya Allah iso. Cuci cara terus sih. Tak terus sih. Mana lo lek rotok berpotan, salah ketik itu hanya gak ada sing edit. Orang bodoh. Ya, jadi final ini aku sinau, aku sinau, aku ketemu Mas Taufik Hot Battles. Seseorang yang hanya takut dan kaget oleh mercon. Iya, ini pesannya Bapak. Lek ati ingin sinau bisnis apapun sebenarnya dari Mas Taufik. Karena ternyata Mas Taufik dari sampah yang tidak penting, sampah yang dikira orang itu hanya dibuat saja, Mas Taufik sudah ada duit. Duit piro, sakarep dhewe. Ono sing rego 300, rego 400, ya sakarep wonge dhewe. Karena ngomong ekonomi kreatif itu sesuatu yang harus ditingkatkan value-nya melalui sebuah kegiatan kreatif. Betul. Dan kualitasnya harus terus diperbaiki. R&D-nya jangan cukup baik selesai sak mono. Aku merasa selesai, merasa sempurna, tidak ada. Dan ini, Mas Taufik sih tak kenal. Uangnya itu orang sombong. Jadi lek orang yo, memang. Yo, masak pemulung sombong. Uangnya tak setting awak pemulung. Memang gayanya medeni. Tapi begitu kepada mau, wah sih gitu. Jadi kan
Rini wae. Kalau saya ada-ada di Malang muridnya paling merdeka. Iku mah ngono Instagram ini. Ya, sekolah bingung hashtag making money from making money from zero. Sampai ketemu mana yang ambil aku? Kapan? Kapan-kapan. Salam ruwet. Karena dina iki aku sinau ruwet dan kon yo ruwet. Lek gak ruwet iku mati wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.